Kabar duka datang dari sepak bola nasional. Mantan pemain Liga Indonesia, yaitu Heru Nerli, dikabarkan meninggal dunia. Akun Instagram resmi Persipura Jayapura, yaitu @persipura1963, menjadi pihak yang mengabarkan wafatnya Heru Nerli pada Selasa, 31 Agustus 2021. Heru Nerli berpulang pada usia ke-40 tahun. Mantan pesepak bola yang berposisi sebagai gelandang itu lahir di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Nama Heru Nerli mulai dikenal oleh publik sepak bola nasional setelah membantu Persipura menjadi juara Indonesia Super League pada musim 2008-2009. Ketika masih bermain, Heru Nerli berkarakter sebagai gelandang petarung. Mantan pemain Persijap Jepara itu juga berlabel pemain serba bisa. Selain gelandang, Heru juga dapat diplot sebagai bek sayap. Selain membela Persipura, Heru Nerli juga pernah membela Persija Jakarta pada musim 2010-2011, membela PSM Makassar pada musim berikutnya yaitu musim 2011 sampai musim 2012, hingga membela Mitra Kukar di musim 2013-2014. Heru Nerli juga sempat dipanggil timnas Indonesia pada 2008 dan bermain dalam beberapa pertandingan.